Hotel Borobudur Jakarta memperkenalkan eksekutif chef baru Alec Kral yang telah malang melintang di dunia kuliner selama 32 tahun. Alec berkomitmen menyajikan ragam kuliner yang mengunggah selera, salah satunya dengan menghadirkan beragam wisata kuliner di setiap outlet dengan tema Culinary Journey. Salah satu hotel yang berada di kawasan pusat kota, tepatnya di Jalan Lapangan Banteng, Pasar Baru, Jakarta Pusat ini, memperkenalkan eksekutif chef baru. Alec Kral yang berpengalaman lebih dari 32 tahun di dunia kuliner. Mengawali karirnya di Jerman, Alec sudah menjelajahi sejumlah negara. Direktur of Markom Hotel Borobudur Jakarta, Karina Eva Putri, menyatakan, berbekal pengalaman di dunia kuliner, Chef Alec Kral dipercaya akan membawa tim kitchen Hotel Borobudur Jakarta naik ke level lebih tinggi. Salah satunya, dengan menghadirkan beragam wisata kuliner di setiap outlet dengan tema Culinary Journey. Sarapan di Pendopo Lounge dan Teres adalah salah satu inovasi yang diciptakan Alec untuk memenuhi keinginan tamu hotel yang tersedia setiap Senin hingga Jumat. Program dari Culinary Journey dari Chef Alec ini juga akan menjadi salah satu yang menjadi pilihan bagi masyarakat. Di antaranya adalah seperti di Pendopo Lounge kami, Chef Alec memperkenalkan atau menyajikan menu baru yaitu Pendopo Breakfast. Hotel Borobudur Jakarta juga menawarkan menu khas mooncake dengan hantaran box cantik. Mulai dari coklat mooncake truffles, sesame lotus, golden berry, dan matcha ogura. Priscila Puspa, Angga Hikmayandi, JAK TV.